Selamat datang di channel Ahsan Adinul. Di video ini saya akan berbagi kepada kalian cara membuat pesan otomatis di WhatsApp. Nah, di sini kalian perhatikan banyak sekali chat yang masuk. Nah, di sini saya akan memberikan cara mengatasi biar kita fast respond ketika kita di chat oleh customer atau orang yang mengechat di WhatsApp kita. Di sini kita perlu menggunakan aplikasi tambahan yaitu autoresponder untuk WA. Nah, di sini kalian silahkan download aplikasi ini lewat link yang sudah saya berikan. Kalau kalian lewat di Play Store, nanti fitur-fiturnya tidak lengkap ya, guys. Oke, di sini cara untuk menginstalnya kita install seperti biasa. Setelah itu kita klik buka. Nanti kita akan disuruh mengaktifkan notifikasi pengaturan di aplikasi autoresponder. Kita klik warna hijau. Di sini kita akan disuruh mengakses notifikasi. Nah, di sini langsung saja kalian checklist di bagian autoresponder untuk WA, kita izinkan. Oke, langsung kita keluar. Di sini kita klik bypass ya, yang pokok layarnya kalian klik saja. Kita klik pengaturan. Di sini kita hidupkan. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi autoresponder. Untuk cara membuatnya kita klik ini plus yang paling bawah. Nah, di sini ada 6 fitur ya. Nah, ini ada tanda seru, di situ ada keterangan untuk mengaktifkan fitur-fitur ini. Oke, untuk fitur pertama kita ke pesan sambutan. Ini adalah pesan ketika ada customer atau chat WA masuk pertama kali di kontak kita ya. Jadi ini kalau kalian jualan di online shop nanti akan diberi sambutan seperti ini contoh ya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk simpelnya kalau kalian mau dimodif silahkan kalian bisa menggunakan fitur ini. Nah, ini adalah fitur untuk menunjukkan berbagai kode-kode di autoresponder, silahkan kalian coba sendiri saja ya. Ini ada banyak sekali fitur, fiturnya sudah lengkap untuk aplikasi ini. Oke, di sini juga support untuk membalas di chat pribadi, grup atau keduanya. Jadi ini support untuk grup ya, kalau kalian ada grup jual beli, kalau kalian ada customer yang memanggil kalian, nanti otomatis pesan akan membalas oleh orang yang mengechat kalian di grup. Ini juga ada fitur untuk membalas ketika HP kita mati layarnya ya. Jadi ini otomatis 24 jam online. Oke, kita ke fitur selanjutnya yaitu pencocokan sama persis. Nah, ini adalah pencocokan kalau kalian kasih kode atau menu contoh huruf P ini ya. Nah, nanti akan membalas ya seperti pesan yang kalian masukkan. Nah, di sini saya akan memasukkan kode. Ini adalah script yang sudah saya buat untuk bahan percobaan di video ini. Oke, langsung saya masukkan di sini. Nah, ini adalah ada kode ya, ada waktu, tanggal, hari, pesan. Nah, itu bisa kalian tambahkan sendiri. Oke, kita langsung eksekusi perintahnya di WhatsApp. Kita masuk ke WhatsApp. Nah, di sini tidak saya ketik ya, ini otomatis. Nanti kontak kita akan membalas sendiri. Nah, ini dia guys, sudah membalas ya. Nah, ini data kalian juga harus aktif ya. Kalau data kalian tidak aktif ya tidak akan membalas kontak WhatsApp orang lain. Nah, oke, langsung kita ke fitur selanjutnya. Nah, ini adalah pencocokan kemiripan. Jadi kalau kalian memasukkan kode contoh Sari kayak gini ya. Nah, kalau ada orang yang tipe maksudnya salah ketik tapi hampir sama, nanti akan dibalas dengan balasan pesan yang sudah kalian buat. Contoh kalau ada orang yang nulis Sari I-nya 2, nanti akan bisa terhandle dengan fitur ini guys. Nah, ini adalah fitur untuk orang yang suka typo. Nah, ini contoh saya klik apa ya. Oke, untuk
fitur selanjutnya kita ke menu lagi, kita langsung menuju sini. Oke, langsung kita ketik. Nah, ini dia sudah membelas ya. Oke, kita ke fitur selanjutnya, kita klik plus. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel Ahsan Adino, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya biar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya membuat video terbaru. Nah, di sini juga support foto, guys. Caranya sangat mudah. Kita menuju ke Google Chrome. Ketik saja di pencarian yaitu imgbb.com. Nah, seperti ini ya. Langsung kalian klik enter. Jadi kalau kalian jualan baju kan pasti ada gambarnya biar meyakinkan pembeli. Nah, pakai cara ini, guys. Oke, langsung kita klik mulai mengunggah. Kita klik file. Nah, di sini silahkan kalian pilih foto yang mau kalian pasang. Contoh di sini saya memakai foto baju ya. Ini dia, klik saja fotonya. Kita tunggu. Nah, di sini kita scroll paling bawah. Nah, di sini silahkan kalian pilih foto ini mau terhapus setelah beberapa jam atau bulan. Nah, di sini sudah ada pengaturannya. Oke, kita klik unggah. Langsung saja kita klik unggah. Aplikasi ini sangat membantu kalian ketika ada pesan masuk. Nah, di sini kita langsung ke bagian sini, guys, tautan. Bagian tautan penuh HTML. Gunanya untuk apa? Gunanya biar gambarnya itu full HP ya, layar. Jadi kalau kalian tidak pakai cara ini nanti ada iklan. Kasihan kalau pembeli masa mau pesan dikasih iklan. Nah, di sini kita langsung kita buat. Kita klik foto 2. Kita langsung masukkan linknya tadi, kita checklist. Oke, langsung saja saya tes untuk menu ini yaitu foto 2. Oke, langsung saya klik. Nah, di sini sudah membalasnya. Nah, ini dia fotonya seperti ini, guys. Sangat bagus ya untuk aplikasi autoresponder ini. Silahkan kalian download link yang sudah saya berikan di video ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau kalian ada request tutorial apa, silahkan kalian komen. Kalau ada kendala, silahkan kalian komen. Jangan lupa di like, share kepada teman-teman kalian. Sekian dari saya. See you next video. Thank you for watching.